Emang kita pesan apa? Kita pesan beda rasa soalnya. Oh, belum nanti. Tokpokinya aja nih, masuk tokpokinya aja. Iya, mie-nya masing-masing, tokpokinya aja bareng nih. Iya, ini mie. Lu mau mie-nya masing-masing. Aku juga peklau. Lu masak ini sendiri. Abis itu. Oh, enggak gini. Tokpokinya masak bareng. Enggak, ini mie-nya lu nanti masak. Tolong minta masakin yang ini. Iya, nanti gue masukin. Iya, terus udah aja angkat, gak usah sama airnya. Ntar ini buat dicampurin sama topoki. Sisa airnya yang itu buat masak lu ini. Boleh. Kayak gitu. Abis itu pokoknya intinya topokinya bareng. Ituannya pisahkan mie. Karena beda rasa. Iya. Udah, selamat makan. Iya ya. Gua tuh pengen beli mango sago tau. Kali ini? Harus. Bukan yang pernah ini. Ini brownies. Gue pakai listrik aja masaknya. Masak mie-nya. Okay. Lu topoki pakai gituan aja. Mau apa ini dia? Masak topoki. Jadi kita bakal masak ya guys. Cara memasak, rebus 100 ml air bersama ambilnya kita telepon. Oh iya, ngambil air dulu. Ini ada air. Ini. Mungkinkah aku? Ini lucu banget. Oke. Ini pecahkan. Oke. Kita sedang merebus air, sedang merebus air. Ya, aku pengen ini. Guys, ada yang tahu ini apa? Ini apa, guys? Jelly beli ini, tapi aku nggak tahu ini apa. Oh, ting-ting, guys, namanya. Ini ada tulisannya. Ting-ting, kacang. Manis nikmat katanya. Itu mau mencoba ini dah resep mie gua. Ada tapi bukan yang sekarang tapi nanti. Bagaimana emang? Jadi satu mie-nya yang bumbunya kayak mie seblak itu jadinya. Nanti deh. Boleh. Kalau gua beli kunci. Sibuks. Dan tadi aku beli. Sama gua akan mencoba resep dicangin. Brownie. Urban noodles. Urban noodles. Iya, gitu. Nih, gua lihat deh kotaknya doang, obatnya sautnya enggak ada. Masak buang. Ya, tadi aku beli bakpao, guys. Bakpao, karena bakpao itu enak.
Tapi yang ini tuh lebih gurih ya dibanding yang seafood. Ininya gue suka yang putih-putih. Iya kan. Kayak rasa polosnya itu. Mayan. Ribet banget. Ini rasa daging guys, bakau daging. Kadang tuh dapat dikasih saus ya. Iya. Baik banget. Bakau daging ini lumayan yang enak sih bakau daging. Kukak bakau. Kaget gue. Iya, sepi. Aku tuh pengen bibimbap tau. Bibimbap. 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 Sekarang jam berapa nih? Jam mau jam 5. Buat video call. Kita merebus ini. Ini mie lu kalau udah matang taruh sini aja ya. Hah? Taruh mana mie nya kalau udah matang sini. Mie nya cuy. Ini namanya ting-ting. Ting-ting. Enggak pakai ayu. Ting-ting, ayu ting-ting. Risma sedang memasak tteokbokki. Dan aku sedang masak mie. Jarum enggak jarum? Jarum. Aturan kan film all member ya. Aturan satu frame semuanya itu all member. Iya, harusnya ya. Harusnya. Iya guys, setuju tidak? Soalnya biar enggak pusing enggak sih semua. Iya, biar para penontonnya enggak pusing atau gua. Kan yang multi OC kasihan ya? Iya, multi OC kasihan tuh. Beh. Berapa device tuh dipakai? Atau enggak? Berapa ini enggak sih berapa tab? Iya kan, tab komputer, handphone. Bukan tab apa namanya? Nih kalau kita buka. Oh Safari. Yang banyak itu ya? Iya tab. Iya. Safari, iya Safari. Hah? Enggak, Google. Xiaomi. Xiaomi Crew. Kenapa nggak bisa dibuka? Coba sini sini. Nih, kok udah patah-patah? Iya, makanya. Lu patahin sendiri? Wow. Enggak bisa dia, enggak bisa tidak mau minum. Wah, ternyata Helisma sangat pro sekali untuk memasak tteokbokki ya, guys. Karena tteokbokki udah langsung dipatah-patahin sama dia di dalam bungkusan. Memang udah dari sononya. Oh iya. Nah, oh, berarti beda. Waktu itu gue beli yang merek. Merek. Merek yang itu loh, Muji. Dan masih nempel-nempel. Segini udah belum? Udah. Misalnya mau masak itu akan ada tambahan saus-sausnya lagi. Ya apa gue suka. Soalnya kalau bumbunya mereka itu manis doang gitu. Iya, I don't like it. Because we are budak rich. And because we are bucin of the human and micin. Yes. No no no, I love the chamin for right now. Sorry, Jihyun. But you are tahta teratasku ya, oke? Okay?
Oke. Okay. Lu tuh demen nonton yang kayak gitu enggak sih? Enggak. Cici gue dia pengen nontonnya. Dia sama Korea-Korea enggak begitu. Suka-suka aja, biasa. Sekarang kita masukkan mie day. Tadi ada mie yam-yam. Yam-yam, guys. Gua awal-awal doang lagi nyemil. Gara-gara dulu gua bisa sejahtera. Karena kita setiap hari makan. Nah, kalau dulu gua gara-gara gua sejahtera banget, soalnya kan masih dibantu sama bapak gua. Oh iya. Kenapa? Gue masukin kelihatan di sini. So sambalnya enak. Taruh aja sini. Kayak ini tau gak? Kayak ngatain tetangga. Tidak bermaksud ya tetangga. Because you have good and I have good. Because my mom. Kamu juga pelihara gugu. The son namanya Tantan. His name Tantan. Kan gue ngeliat saudara Tantan yang sama saudara gue ya. Gimana? Putih. Warnanya tetap putih. Gue kira kan kayak bakal berubah gitu gak sih? Maksudnya warna putihnya tuh berkurang, terus ada warna coklat atau apa itu. Ternyata benar-benar putih kayak waktu dia kecil. Putih terus ada item-item matanya gitu kan. Kayak gitu tok. Cuma badannya segede Tantan aja. Gede ya, mereka tuh gede ya. Tapi gue demen, gue kan gak terlalu toy yang kecil-kecil ya. Toy gitu kan, gak suka kan. Pengen lihat deh. Ada fotonya kalau gak salah. Nanti namanya siapa? Nggak tahu, lupa. Jadi ada rasa soto mie. Ngapain? Kita masukin bumbunya. Oke, kita bukan jadi master chef. Kita cuma masak untuk kita makan doang. Cooking kue kali. Yes, ini cooking kue.
Muka gue kelihatan. Yeah. Suka gue berekspresi emang. Oke. Sudah siap. Lanjut nih guys ya, ya Bun. Nih, ini aku sudah matang. Tinggal kita sedikit aduk-aduk. Sebenarnya gue punya ini tahu. Apa? Nori-nori ya. Mau tambahin lada. Because I love lada. Sangat suka lada. Iya, lu kalau mie sukanya nyemek kan? Iya. Enggak, bukan menghina tapi mungkin gua enggak gede benar. Ada, tapi nyemeknya enggak yang nyemek banget gitu loh, kayak masih ada kayak kuah-kuahnya gitu. Heeh. Itu enak. Eh, bukan menghinanya. Si ini itu yang lembek gitu. Lembek banget ya? Enggak begitu. Ini enggak begitu lembek kok. Ini kan mie tebel. Gue sukanya yang pas, matangnya tuh pas. Kalau matangnya pas tuh kayak kenyal gitu gak sih emang? Gue lupa tangan gue habis ini. Habis apa? Gue berdoa dulu nah. Amin, yay, selamat makan semuanya. Tadakimasu. Gila-gila, ini asapnya kayak melewati wajah aku gitu guys. Kita lu mau showroom sekarang apa nanti? Nanti. Kalau lainnya sekolah gak sempet, gua gak ada showroom. Dia lagi ngerjain tugas guys. Gua ambil makanannya aja ya. Sibuk. Kanan masih hangat. Kita lagi mengerjakan tugas guys. Sotonya sih ini entah kenapa bumbunya lebih kurang dari biasa. I love it. Saya makan guys. Dan tidak boleh meninggalkan ini ya guys. Cobain deh mie-nya, pas kenyal. Susunya mau dibawa sekarang gak? Ini susu lu mau dimakan nanti atau? Tiba-tiba kuahnya langsung menghilang karena terserap. Showroomnya bakal terus di tab ini, weh. Iya. Gara-gara gue gak punya akses. Ini taruh mana, taruh sini? Apa? Tuan. Iya, boleh. Lu mau? Lu bisa ngambil nanti. Because we are Indonesia Saram.
Ini tteokbokkinya lu masak dua-duanya atau satu? Dua-duanya. Dua-duanya kan? Udah di ke atasin tadi. Iya. Ini tisu. Harus ambil meja. Nih, kerupuk sama itu aneh. Oh iya, nggak tahu, cuma beda. Beda ronde. Iya. Gitu lah. Terus kayak gue iya. Kita makan tteokbokki guys, tteokbokki. Ini tteokbokki udah dikasih bumbu soto, ini soto. Enak. Asyibar. Ada perpaduan soto. Iya. Gue gak tau deh, gue tuh demen aja kayak gitu. Perpaduan rasa Indonesia. Lu masakin dah buat Jihyun. Ini dulu mana? Lea mau bunting. Let's go. Serem gue ngelag. Tapi beneran ngelag kak? Beneran ngelag? Kenapa ya suka ngelag sekarang? Ngacut-ngacut gitu. Oke guys. Hi. Everybody. We are back. Back. Gue bingung. Bagaimana caranya biar dia agak bekerat maksudnya. Aku tuh lagi makan studio. Celi lagi serem juga guys. Iya, dan dia lagi sharing. Kita di atas mengerjakan tugas sambil makan. Oh, gimana sih ini? Aku bingung ya. Aku baru cuci tangan. Jadi di sini menunya ada tteokbokki, tteokbokki with misoto. Misoto dan rasanya enak guys. Dan di sini ada sa. Kayak gua kalau di rumah kalau misalnya pengen masak tteokbokki ya, kayak pengen pakai misoto deh. Emang. Emang di warung pakai misoto? Iya. Bumbu banyak juga pakai. Mulai bumbunya. Micinnya enak banget. Kita kan kalau misalnya masak, enggak sih kalau gitu biasanya gue pakai mie ini sih. Mie ayam. Mie biasa. Jadi kalian ngiler kan? Makan. Karena bangunnya emang siang ya, tidurnya pun pagi banget karena kegiatan sampai jam berapa gitu ya. Iya. Dari jam ini berapa pagi? Dan pas baru bangun kita nggak langsung bergerak. Soalnya kan bengong dulu ya. Mm-hmm.
kita bengong dulu. Tuh. Hancur banget ya. Lidah gue. Sudah lagi hap. Agak baik lagi, maaf ya. Bingung soal gini ya. Ini gak sih? Tapi di sini banyak banget. Ada anjing. Ada bikin kepingin. Ayo guys makan. Kalian harus makan guys. Kalau enggak kalian akan menyiksa diri kalian sendiri dengan menonton aku makan. Organizer. Apa sih pokoknya yang buat naruh-naruh nih kayak ini kayak gini-gini. Itu loh. Tapi ya, karena barang aku ternyata sekarang dan juga sekarang udah banyak. Betul, dan tas-tas kecil gitu. Organizer. Nyam nyam. Nyam 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 nyam. Kalau Kak Gita dan Celi beli makanan yang udah matang itu kayak makanan ayam saji. Woku ya cepat saji sama nasi. Nanti tinggal diangetin gitu. Ayo di sini siapa yang baru nonton show di Kali? Kalau aku Pak Poki dan Mi. Makanannya penuh dengan karbo guys. Ini ayam betutu sama mati. Biar kecium wanginya. Makan full karbo. Burung. Anjir. Burung siapa? Tangga lu. Burung liar. Nah, ini dia guys. Jangan lupa ya, hari ini sesi 1 dan hari Kamis. Dan tanggal 20 dan kalian udah gak ada kedapatan sesi aku belum. Kalau yang belum kira-kira mau ditambahin gak? Kanan favorit kalian apa guys? Kalau minggu ini yang paling kalian sering makan minggu ini kalian makan apa? Iya ini pedes banget deh, sumpah deh, coba deh. Oh ya. Iya. Pedes tidak bisa dinikmati. Sumpah. But I like it. I like it. Yang ayam betutunya. Kayak ada kunyit-kunyitnya gitu ya? Kan betutu. Nih. Gue kira lu sambal mata tadi. Iya, betutu sambal mata gitu loh.
this is Apple tea, not we are Xiaomi girl, but this is Apple tea. Coba Xiaomi ngeluarin ini Xiaomi tea. Bandel banget minum kopi mulu. Enggak sih, cuma 3 kali. Berapa minggu ini? Cuman emang udah gak bisa lama makan. Minum kopi banget sih aku. So yummy. Udah makan minum kopi pun yang saset itu kan. Tapi aku tambahin susu kucing. Dan kita buang sampah dulu. Ayam pedes banget kan? Pedas. Itu woku kan? Dede. Woku kan? Iya. Gue juga ini pedes kan ini asal. Padahal ini asal mata itu woku. Yes, guys. Itu kan yang biasanya yang pucet kan, kalau yang masih pakai di tablet, itu pedes banget tau. Mungkin semuanya dipedesin kali ya. Tapi yang ini bisa-bisa sih. Tapi ini enggak. Masih sop. Iya, jadi aku menyesal kemarin. Tapi aku tuh kayaknya lagi mau. Namun masih sop. Wow. Dan aku kan memang kalau misalnya campur menjelang, jadi aku harus minum obat kan dikasih obat. Habis nonton apa aja di instan. Habis itu aku kan beberapa kali diare. Syarum mukbang. Enak banget. Karena sebelumnya memang udah sakit. Enak badannya tuh asam lambung. Karena emang asam lambung. Karena kaki aku juga. Kamu hati-hati asam lambung. Pedas gak? Ini gak pedas ya? Tetep aja kopi, kopi. Cuma 3 kali doang. This my new hairstyle because I really really you know my hair is really really tebal walaupun pendek kemarin sebenarnya nggak terlalu pendek sih sebahu gitu kan cuman amat sangat tebal dan kalau joget tuh kayak
berasa membawa beban hidup yang sangat akhirnya ditipisin. Terus itu tuh yang kemarin tuh berapa kali ini ganti kayak sebenarnya ditipisin, nggak dipendekin banget, ditipisin. Saya dapat kastil guys. Aku ketebalan. Benar-benar. Ini pun segini tuh kata kakak. Buat yang kasih kastil. Kasih makannya kerupuk. Terus di strapnya tuh aku sedikit dinaikin gitu. Jadi kayak. Terima kasih untuk kastilnya dari KLJ JKT48 ya. This is so yummy guys. Pokoknya pakai baju putih kaos aja ya guys. Nantinya lanjut latihan video call. Nanti kalian ketemu aku aja udah seneng kan. Soalnya baju aku belum pada dicuci. Enak banget ya. Iya. Dia makan pakai garam. Iya ya, mirip ya. Lo tau yang orang makan mie telan
nanti aku harus ngecuci ini guys. Pake gayung. Waktu kecuali gue juga punya ini warna biru tapi itu udah gelap untuk mengurangi kapasitas yang ada di sini. Tapi nggak bisa aku kalau misalnya tanpa mereka satu pun aku merasa kasihan sedih, kayak merasa iya kok aku nggak diajak ya, kenapa cuma eyeshadow itu aja. Aku selalu merasa sedih, jadi kayak aku bawa semuanya mereka. Kita beres-beres dulu ya guys. Mencuci ini. Lihat. Jadi pink. Pink. Kupu-kupu udah bilang, oh iya, aku lagi suka ngoleksi kupu-kupu palsu. Aku akan mencuci ini ya guys. Okay. Oke. Eh kemarin tuh rambut aku sama Dea tuh kembar tau. Iya. Iya agak abu SD gitu kan. Iya bedanya gue kayak lebih terang aja. Iya terus yang kemarin gitu. Tuh sempet terang kan. Aku mirip banget sama Dea. Tapi aku gak pede. Aku padahal mah bagus-bagus aja. Iya cuman gue gak pede aja. Terus kayak itu bukan yang aku inginkan. Jadi aku bilang mumpung Helis mama masih makan. Ini lu enggak akan habisin. Gua aja deh. Enggak. Lu enggak akan maksudnya gua habisin gitu. Iya. Gua udah pengen cuci. Pengen aja sekalian. Apa? Cuci. Lu mau nyuci itu? Ini. Ya udah, lu cuci aja ini nanti sama gua aja. Oke. Guys, aku cuci dulu ya piringnya. Aku akan menitipkan kalian sama Helisma. Kamu itu sekalian aja deh. Nih. Gak apa-apa. Hah? Kasihan tangan. Nih, kagak apa gue di rumah kagak pernah cuci piring. Ya, alhamdulillah nih. Ini makanya itu di sini setidaknya gue bisa lah bekerja. Ya, titip ya, Halisma tolong dijaga ini anak-anakku. Kok pucet? Ya emang di sini emang selalu kelihatan pucet. Kok nge-like ya? Iya nge-like. Halo 4000, halo 2000. Dik. No. Broadcast. Gue juga nggak ngerti showroom. Gue iya. Gaptek banget semua aplikasi apapun gue gaptek. Kita hanya lagi mengerjakan tugas ya guys. Iya kak Gita kasih ya. Guys banyak tugasnya guys yang terlewatkan. Baik kalau begitu saya akan masih banyak tanggung jawab ya yang okay, harus kita kerjakan. Kok pucet? Kok
kok di sini gue nggak pucet, gue di sini pucet. Emang suka gitu tau. Oh, makanya lu ini ya. Belum selesai makan. Makan cuci. Itu ada anjing. Ini gua kan cuci ini. Bye bye. Mungkin gua mau join kayaknya ya. Halo teman-teman day. Halo teman-teman handsome. Rekomendasi makanan dong, Ce. Apa ya rekomendasi makanan? Aku sih sekarang lagi kepengen ubi-ubian ya. Ubi kukus, ubi rebus. Sebenarnya ubi itu direbus atau dikukus ya? Aku belum selesai makannya ya, teman-teman deh. Ubi oven, ih aku suka banget ubi-ubian. Sebenarnya dibakar atau di oven? Tolong jaga Dea ya. Dia teman aku. Jangan macam-macam. Digodok di oven. Ubinya. Oh iya. Di oven. Hai. Kalian udah nonton film aku sama Dei belum? Curi. Dei kok lama? Sabar ya, namanya juga mencuci piring. Bukan sulap, soalnya kalau sulap mah bisa sebentar. Udah dong yang kepedesan itu, iya betul. Dia mah kuat banget pedes weh. Aku gak bisa. Tapi dia tuh banyak itu nyemil. Kalian harus ingetin Dea ya makan nasi. Soalnya dia jarang banget makan nasi, mie mulu. Terus dia tuh jarang banget minum air putih. Tapi sekarang tuh lagi, dia bilang sendiri, aku lagi membiasakan diri untuk minum air putih. Dia suka tiba-tiba memesan juga kan. Gitu, kurang air putih. Mama main HP terus ya. Kalau kata mama sekarang main HP mulu. Belum, aku belum nonton 237 gara-gara aku lagi ngafalin gerakan-gerakan buat konser, tour, pensi, event lain. Banyak kan event-event sekarang. Tapi itu aku sangat merekomendasikan ke kalian 237. Lihat gak ada orang ngomong. Gede banget. Itu tuh ceritanya tentang cewek. Dia tuh punya, apa sih namanya, punya ibu yang kayak tuli juga, bukan sih? Kalau nggak salah, maaf ya kalau salah. Terus apa? Jadi banyak membantu ibunya. Terus dia
ini dilecehkan oleh seseorang jahat kan. Terus abis itu gak sengaja kebunuh bukan sih? Dia masuk penjara, emang ya hukum itu maksudnya dia yang jahatin ya. Dia is back. Terus ternyata dia hamil jadinya di penjara kayak gitu. Masa tahanannya dikurangi sih, cuman sedih lah, nonton lah pokoknya 20, pokoknya 2037. Jadi cerita dia selama di tahanan dan teman-teman tahanannya. 2037 ya? Iya. Masih sampai nonton itu tuh. Ya tadi gue mau nonton, tapi tadi ketiduran ya malam gue. Mau nonton sekarang? Gue gak bisa, gue harus ngapalin dulu. Kembali ke habitat. Kayak prison playbook gak sih? Kayak Rachel Incel tapi versi ceweknya. Terus ada tau sebenarnya satu lagi yang ceritanya tuh mirip. Oh itu mirip kayak Miracle Incel number tapi 7. Ceweknya kok cuman dia korban pelecehan gitu loh. Terus dia gak sengaja ngebunuh gitu atau apa. Iya, jadi dia di balas dendam gitu kan. Di sel lagi hamil kan. Masih muda. Terus ada tau satu Kepen. Lagi dia tuh istri apa ya judulnya aku lupa. Dia tuh apa ya punya keluarga yang kayak bahagia gitu kan. Tapi ternyata cowoknya tuh selingkuh, terus ngelihat banget di depan mata. Terus dia kan lagi bawa mobil terus kayak apa namanya? Akhirnya ngebunuh suaminya sama yang cewek selingkuhannya. Terus dia akhirnya tuh ini apa namanya? Masuk penjara apa namanya? Masuk penjara gara-gara ngebunuh. Ya, sedih lah, gila lu diselingkuhin. Iyalah. Ya enggak sengaja ngebunuh juga. Jangan ameh sih orang. Terus kayak ya gitu, terus kayak dia hamil juga, terus melahir. Tapi kalau dia tuh bedanya tuh melahirkan kan. Waktu pas melahirkannya tuh apa sih namanya tuh? Anaknya tuh di adopsi jadinya. Dianya tuh di ini seumur hidup. Di penjara seumur hidup. Terus dia kan akhirnya tuh di penjara itu tuh kayak ada apa ya? Ada yang kayak napi-napi yang suka nyanyi gitu, diajari nyanyi sama satu cewek gitu pokoknya. Terus jadinya mereka tuh suka apa sih paduan suara kayak gereja gitu loh. Nah terus akhirnya tuh diundang ke acara yang kayak gitulah, terus ketemu sama anaknya. Sedih banget itu, gue kayak gue bisa sungguhkan kayak film apa ya judulnya gue lupa, pokoknya siapa yang tahu judulnya. Itu sedih banget. Terus kayak sedih banget, terus dia ketemu anaknya tapi dia nggak bisa bilang gue emaknya kan, gitu kan gue itu emaknya. Sedih lah, kayak gue pernah ngeliat adegannya gitu loh di TikTok banyak. Iya di TikTok kali ya lewat. Browniesnya enakan brownies malah yang mute ya. Emang lah, menyesal nggak? Nggak begitu sih. Ini rasa brownies, sebenernya udah brownies. Kayak brownies biasa aja, kalo mamanya minta tuh kayak udah beda brownies gitu. Emang boleh kalian order Mimong brownies. Foil gak tuh foil? Hah? Lewat foil ordernya. Oh foil, bener. Nah, jadi kan gue megang-megang tangan, megang ini kan panas ini gue. Iya lah. Gara-gara kangen sosnya. But I'm still cute. Still cute. Merah. Iya sih, mamanya Mute belum bisa kirim ordernya yang jauh-jauh. Belum bisa. Doakan saja ya. Semoga jadi usaha yang besar. Wede. Amin. Jadi ini gak sih pengusaha brownies? Amin. Kan dessert box udah ada tuh yang punya kan, gede banget. Nah ini brownies nih. Brownies mama. Brownies mama Mute. Mimong, tante Mimong. Bukan mama, tante. Ini ada bumbu sate malam. Kacang. Coba cium dulu.
Terus dia apa kalau dicampur di sini? Masih enak atau enggak gitu? Terus diapain? Gue bingung kenapa ya gue? Ah! Gue mau ngeliat comeback si Chef ini. Weng. Eli nyam dan de yam nyam. Enggak, Eli nyam lah. Oh iya, Eli ngemil ya. Eli ngemil dan DM-nya. Dewi sudah memasuki ke dessert. Kalau Gitami di atas. Sama Gita, Gitami sama Gita gas. Gita Yami sama Gita tugas. Ini lagi nugas di atas. Mungkin buat kalian yang ikutin aku dulu pasti kalian tahu hashtag Eli nyemil. Tapi udah nggak dilanjutin soalnya totos. Soalnya apa? Totos. Totos apa? Totos tuh apa ya? Kayak abis gitu loh duitnya gara-gara nyemil. Gue jadi Lata. Jarang nyemil. FYI guys, dulu tuh Dea sempat mau bikin konten ASMR. Tapi gak jadi ya gara-gara sesuatu. Nanti aja. Ini oke aku makanin. Dari zaman akademi ya? Ya. Dari kita anak baru gen 7. Heeh. Enggak jadi tiba-tiba aja. Elin ngambil apa sih? Kerupuk. Lu suka ini enggak sih, Dek? Kerupuk bantet, tapi sebenarnya bantetnya tuh bukan bantet yang gara-gara alot gitu, tapi bantet yang tau gak sih memang sengaja dibuatnya tuh bantet gitu. Enggak, ini kan kayak ini udah alot. Itu jangan. Ya tadi lama di kerupuk bantet kayak gimana? Alot. Kayak gini juga. Ya, kerupuknya itu memang kayak sengaja dipanggang gitu, enggak yang sampai kayak gini renyah gitu. Tapi kayak jadi kayak sedikit kayak pas digigit kayak berasa gigit sesuatu aja. Kalau ini kan hampos tuh apa ya orang Sunda, gue nggak ngerti. Hampos. Kalau ini kan jadi kayak yang gitu langsung. Kalau di itu tuh langsung kayak cabut. Di mulut, bukan kecabut kayak meleleh. Meleleh. Kalau itu tuh jadi kayak harus digigit. Ngunyah gitu. Dulu. Kayak mau jual kerupuk seblak gak sih? Kayak harus dikunyah dulu gitu. Kerjakan PR mau Dita. Jadi kemarin tuh aku makan sate kecap gitu, aku kira tuh memang sate kecap aja, maksudnya dibakar terus udah dikasih kecap udah langsung gitu udah aja. Ternyata si bumbu kacangnya tuh dipisah ini. Tidak ada yang memberitahu aku kalau itu ternyata sate kacang, sate kecap kacang gitu. Terus aku makannya cuma itu doang, sate bakar lontong sama kecap gitu. Sama kecap, iya satenya doang sama kecap. Padahal gue tuh pengen banget. Gue rasa semua member juga sebagian kayak gitu nih. Karena bumbu kacangnya sisa banyak. Banyak, iya. Ngepro. Bumbu kacangnya sisa banyak kan. Kayaknya kemarin gue buru-buru. Emang berbulu ngambil doang. Enggak, abis show langsung pada buru-buru makan gitu kan. Mau latihan, jadi kayak gitu. Dia langsung ambil, gak ngeliat. Kira di dalam sini udah semuanya komplit gitu. Itu gengs kalian lagi apa gengs?
Kok gue merasa cakep ya? Bagus cahayanya. Iya, bagus cahaya. Eh tadi nih banget mataharinya lagi oranye terus bulet banget. Tapi kayaknya adem ya? Adem. Tadi pas kita keluar. Kayaknya hari ini bakal ada fase moon apa ya? Moon Gayang today. Aku tuh selalu mencari kayak hari ini tuh moon phase-nya tuh apa. Full moon di 13 udah lewat. Sekarang tanggal 18. Kita lihat. Hari ini gue ulang bulan. Tanggal 18 kan sekarang. Oh. Ulang bulan. Ulang bulan namanya. Kalau ulang tahun di bulan Agustus. 18 Agustus. Kan sekarang 18 Juli. Jadi ulang bulan. Emang ada isi lagi gue? Ada, dulu gue sama teman-teman sekolah gue. Kayak ulang bulan. Ulang bulan. Ya guys, ucapin aku selamat ulang bulan. Ih, sihir nih. Kok bisa? Ya kan, tau gak? Bisa. Gak tau ini iklan. Oh. Mukanya iklanable. Kaget ya? Mm-mm. Gue tunjukin semua orang juga kasih tahu. Mm-hmm. Guys, ucapin di selamat ulang bulan. Jangan deh, jangan ke bahasa Indonesia, gak ngerti safari gue. Pas bulan hari ini. Jadi ketahuan itu, jadi ada waning gibius, ada waxing gibius gitu loh. Ah, masa? Terima kasih yang udah ngucapin selamat ulang bulan. Berarti happy ulang bulan. Moon day. Happy moon day. Happy moon day. Gue lupa di sini. Deh, baca-baca aja. Happy moon day. Ih. Ih. Cowokku, cowokku namanya Jeyu. Ada dua. Ih, lihat Pringles-nya langsung, Pringles Truffle-nya langsung sold out. Gila. Ih, lihat Dede, ih, lucu banget. Ini aku lagi cerah ulang bulan. Terima kasih ucapannya. Dia tuh udah sering ngeliatin dia main piano, main gitar dong, Jaehyun. Kemark main gitar dong. Gue juga jarang menunjukkan gue bisa menggitar karena saya tidak pede ya. Dia tuh lagi lucu-lucunya tau. Ya sekarang dia makin lagi lucu-lucu, kayak lagi lucu, kayak bayi lagi, gitu. Kayak bayi lagi. Ya udahlah, kayak enggak mikirin terus virus ini lagi. Udah deh, kita ngapain lagi ya? Pacarku ada tiga, Taeyong, Mark, dan Jeno. Satu lagi siapa? Iya, yeah, Taeyong, Mark, dan Jeno. Oh, Taeyong, Mark, dan Jeno. Oh my god, bumbu kacangnya keluar dari peradaban alias. Kok cuma Taeyong, Mark, dan Jeno sih? Hmm, siapa lagi? Nih, aturan kayak gue. Setiap boy group tuh harus ada punya kunci. Ada. Kan gue udah ini di Stray Kids, Felix sama Hyunjin. Pasti sih itu Stray Kids. Terus Enhypen
yang itu kan waktu itu siapa? Siapa ya? Enhypen siapa? Sungkun ya? Hiseng ya? Bukan Sungkun, Hiseng, Sunu, Niki, lupa gue. Jungwon. Ada Jungwon ya? Enggak, jangan Lupa Jay ya? Bukan, Jack. Enggak Jack, si Z kan. Siapa Hiseng? Lupa gue. Hiseng, Sungkun. Sama yang satu lagi, yang di grup apa tuh, Celi yang kata itu, yang kata lo bilang jangan, yang kata gue share Sangwon. Di... Oh itu Sangwon, itu belum debut. Itu masih trainee kan? Iya. Nah itu nanti tuh, nih kalau misalnya dia debut nanti gue kayak dia deh. Di Enhypen ada yang mirip Jik. Iya Jungwon, itu Jungwon. Iya Jungwon, berarti Jungwon. Dia juga. Oh terus kalau misalkan di The Boys, gue si Yanghun sama Changmin. Enggak Changmin. Cukup saingan gue cukup Acel ya. Iya Changmin. Gue pasti kalah sama Acel masalah. Enggak, gue bilang Changmin cakep tuh deh. Gue tetap Yanghun sama satu lagi tuh. Siapa ya grup vokalis yang pendek? New yang cantik tapi bukan cantik, dia mukanya laki banget tapi kecil. Sangyeon kagak pendek. Itu lebih kecil daripada teman-temannya gitu. Gue langsung mengamani yang punya teman. Siapa? Dia pakai Yanghun ya gue. Jacob, Sangyeon. Kevin ya? Bukan. Nama Korea banget kan sih. Hyunjae, Sunu. Lupa, gue juga lupa. Yanghun, Hyunjae, Sangyeon. Lupa. Sayang Jaehyun. Sanghyun, sayang Jaehyun. Siapa lagi ya? Oke, di NCT 3. Karena dia kan ada 3 unit. Kalau misalnya di Wavy lu maksudnya siapa gitu di Wavy jadi jagoan gitu? Of course. My bestie and my gua Xiao Jun. Enggak boleh. Gua. Lu tadi pengen ngomong gitu ya? Memang gua Xiao Jun. Xiao Jun dari dulu Xiao Jun. Iya, Xiao Jun, Do Young, Jaehyun. Di Dream tuh sebenarnya Jeno, tapi kalau di Dream tuh semuanya. Jadi kayak ya udah MVP gue 3 itu di NCT. NCT kan kayak JKT ya, kan JKT ya Bang. Enggak ada J kayak T lagi. Cuma dia NCT. Apa lagi? Kalau misalkan J-Park dia terpisah sendiri, gue sukanya Mingyu mah pasti. Mingyu pasti ya, gila siapa lagi sih yang lo suka Mingyu. Tapi Mingyu dulu lebih, tapi emang gak, emang ini sih Mingyu dari dulu emang udah banyak. Cuman lebih karena grupnya makin besar, jadi dia makin ya banyak yang suka lagi Mingyu. Rasanya gue Mingyu, terus ke Joshua, terus balik lagi ke Mingyu kok. Di 8. Iya, gue Mingyu di 8 pokoknya. Ya, gue Mingyu di 8. Berarti memang mereka bagus ya. Iya gak sih? Berarti kita bagus we, tipe kita. Gue sama Indah sama juga lagi. Indah Mingyu juga ya? Tapi gue udah suka di 8 karena dia dance-nya bagus. Iya, bagus. Waktu pertama kali ngeliat dia kayak, wah keren juga nih ngedance-nya. Gue suka aja tuh. Kalau Treasure, Yoshinori. Hah? Yoshinori, bukan Yoshinoya. Yoshinori. Treasure siapa ya? Gue waktu itu kayak gue udah punya pegangan satu-satu, tapi gue lupa Enhypen, Treasure. Sama. Gue ngeliat ke kanan, gue mau ngeliat ini ada grup apa gitu, Enhypen, Treasure, NCT, The Boys. Alhamdulillah, kita jadi. Kita semua mendengarkan kemandirian cipta ya. Jadi tiap hari juga di rumah dengerin ginian. Asyadu. Lihat rambut kita kembang. Enggak pas betah nengok sini, pas di bagian ginian ini. Kembari ya di sininya. Soalnya gua waktu itu enggak rata. Kayak dia mulai. Thank you.
bentuk wajah lu bagus loh. Oval gitu, cuma ada depan. Kagak oval, yang tuh bulat tau sih. Enggak. Kayak bulat gitu apa. Concern gue kan kayak tek tek gitu. Ya justru bagusnya yang kayak gitu. Seru bagusnya kayak gitu. Swing gitu. Swing. Ya swing. Eskop, gue suka eskop di ini. Seventeen. Bukan, di treasure eskop Seventeen. Iya. Sekop es krim. Kita beneran diem di situ. Oh iya. Kelihatannya berantakan banget ya, padahal nggak kayak gitu deh. Cuma karena banyak barang doang, jadi kelihatan rame. Coba kalau nggak ada barang, kayak baru pindah. Mirip banget. Bener-bener. Pasti bisa-bisanya. Tapi emang sedih banget Dear M. Gue gak nonton. Jihyun yang lemah gitu. Tapi Jihyun kan biasanya kayak ya udah cowok kaya raya. Cuek kan? Anak tunggal. Nah, terus dia kayak cuek gitu kan. Gitu, kayak udah enggak peduli yang lain, yeah. Tapi situ dia sedih ya. Gue enggak bisa nonton. Camino kayak maksudnya kan Camino butuh pelukan gue gitu. Lu nonton apa habis? Mana habis nonton? Dia enggak nonton. Sih. Gue galau, pokoknya kan gue galau, bener-bener gue galau. Gara-gara karena Camino yang diperankan Jaehyun dan gue cerai sama Jaehyun. Yang main film juga gue enggak nonton. Nonton tau, tapi pasti ada rasa kayak nonton. Iya sih, bisa jadi. Gue juga kan denial, tapi pas ngeliat kayak wah keren banget dia, gue bisa kayak gitu. Iya sih, biasanya kita tujuan nontonnya ya buat muji dia gak sih. Apresiasi. Gara-gara ini aja gue, gara-gara nonton Changmin joget bagus banget gila stage pertama. Terus rambutnya twing-twing, terus gue gak mau kalah dengan rambut gue yang seperti lu ini, gue akan twing-twing juga. Joget mau sedimanapun. Twing-twing, 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 twing-twing. Sama gue juga kayak tahu tapi gue gak tahu. Lagu anak-anak apa ya? Dah. Jadi
Ibnu, aku akan 6:30 akan pergi. Iya, aku juga. Oh iya. Atau enggak lu mau lagi video callan terus gue showroomin? Showroomin yang kesenangan sama mereka. Iya, makanya gitu. Nanti gue dipanggil ke kantor. Deh, masuk. Kayak masuk ruang BK gitu. Masuk aja. Kenapa kamu showroom pas Eli lagi video call terus kamu giniin lagi? Oh. Peluk cium, peluk cium. Teret-teret tuh lagu itu TikTok. Peluk cium, peluk cium. Kok enggak gitu? Gua taunya nada gini. Eh, minuman gua kemana ya, deh? Wow. Ini nih, ini. Ini adalah apple tea. Apple tea. Sweet Nikki Jomny sweet. Ini apple tea. Ini apple tea. Apple tea. Apple tea. Apple apple tea. Dia rada ngelek, gue kira dia rada gila. Kamu kan rada emang gila. Teman-teman, sepertinya aku sebentar lagi akan udahan. Jadi tolong, tolong, tolong. Saya mau melihat dulu ini, video ini. Sepertinya aku juga pengen udahan, guys. Karena ntar gue duluan aja, gue mau duluan. Kalian nanti aja, gila. Masih lama. Oh, lu gak di sini ya? Enggak. Oh, gue akan nyanyi-nyanyi di sini nih. Nyanyi-nyanyi. Ega. Anjir. Tapi Eskos tuh banyak yang suka juga. Banyak. Ada Minyu. Banyak gue Minyu aja. Seperti biasa. Gak usah nyanyi lah Minyu. Diam aja sambil jalan. Ini lagu baru yang mereka. Itu package album. Kayak pas musim angin lagunya tuh kayak enak didengerin di musim panas yang berangin gitu. Dia gak lucu. Poci ya dia. Tipi. Nah ini dia. Tipikal berangin gitu lagunya. Gak gerah. Hot kan gerah. Upbeat soalnya lagi. Sempat suka sama dia juga gue. Iya. Tapi Johan. Fuji. Enggak yang tadi. Johan. Johan dulu pendiam banget. Waktu saya pendiam TV.
Nanti kita kayak pas dia gitu. Terus kayak sama Joshua mulu, mirip kan. Sekarang mah terlicik, terastagrilo, tersaiton, ter... Seventeen kurang member gak sih? Tambahin kita lah. Biar 16. Biar bisa buka teater. Dulunya dia mau 17 tapi banyak yang mengundurkan diri. Jadinya 17 nya artinya 3 tim tambah 1. Nanti gak ganti 13? Enggak, udah terkenalnya 17. Memang konsepnya 17 sama. Gila keren ya, kalau misalnya 17 tuh rame banget ya. Gimana aja kita. Sama. Tapi ya kalau Seventeen tuh 7 ber 17 tuh kan ada ya grup, kalau misalnya 11 12 tuh kelihatan banyak, mak Seventeen tuh enggak. Gara-gara enggak, maksudnya tuh blockingan si di stage-nya tuh rapi sama memang nggak tahu kenapa jadinya kelihatannya tuh semuanya ini apa namanya tuh kayak nggak banyak orang gitu. Dia bilang, hey aku video call tuh tadi ada yang gimana? Gitu. Ya semangat video call ya. Sini aja sudah? Video call di sini. Besok Kamis okay. Nanti video call sama aku. Gua mau video call di apartemen. Guys, kalian kan? Ini gue juga bacanya habis. Terima kasih untuk serum makan bareng hari ini. Yay. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau misalkan ada jadwal lagi. Sekarang jam berapa? Turu turu tu 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 turu turu turu. Oh gini, Eli, aku lagi datang gitu. Itu kan gue gak merah-merah ya, orang macam itu ya. Guys, gak tau kenapa deh ngantuk ya. Kayak abis makan tuh selalu kenyang. Selalu deh, mengantuk. Jadi semuanya terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Aku mau video call dulu baru kalian. Pasti ada yang video call juga kan sama aku hari ini. How's love it? Lu dan? Bentar. Gue juga belum mandi. Gak jadi guys. Tidak jadi. Ini ada orang-orang baru gak sih? Kayak gue baru pertama kali lihat lagi namanya. Hai semua. Baterainya udah mau habis banget, ini gue 5%. 5% loh. Ya, aku udah 5% guys. Jadi kayak sepertinya sepertinya aku harus caw sekarang juga ya. Cakep orangnya. Gimana enggak bisa dipencet orang? Enggak ngerti deh. Karena ini udah baterainya guys. Gila kalau ke belakang jatuh, wah gila ya Alisa. Gila. Gila. Gila gila. Iya gila. Oke, kita dadah-dadah dulu. Gak bisa. Gila deh.
Annyeong. Yarobun, arigato. Arigato. Kok enggak bisa dipencet sih? Enggak ngerti. Jangan gini. Plak. Coba dikeluarin dulu. Udah deh, gini aja. Nih. Enggak bisa tuh, oh, astagfirullah. Dari sininya. Si showroomnya. Marah-marah. Astaga. Ah, tuh kan. Jadi. Tuh, ih gak ngerti deh. Ah, guys, gak bisa digini-gini. Gak bisa dilihat, gak bisa. Kalian mau lihat gak? Gak bisa digini-gini, gak bisa digini-gini, gak bisa digerakin. Iya. Kenapa ya? Di showroom doang, di tempat kan enggak. Iya, makanya. Berumbel. Berumbel apa? Berupil. Yes. Ya udah deh, aku cuman bacain sampai nomor 20 ya guys, soalnya di sini bener-bener stuck. Itu nomor 19-nya pun tertutup. Iya. Tapi gua tahu ini namanya siapa. Bener-bener enggak bisa. Kenapa ya? Dari sininya, dari aplikasinya. Aduh. Tapi kalau diginiin lancar. Share ininya, komennya. Tapi enggak bisa di, emang udah dari aplikasinya udah gitu deh guys ya. Maaf ya kalau misalnya mau lihat penjelasannya. Kok bacain ini di sini. Shibobushiku. Oke, okay, terima kasih. Tuh kan enggak ngerti deh, guys. Terima kasih nomor 1. Nomor 1 ada Kak Anica, nomor 2 ada TG, nomor 3 ada Kak Dani. Hai, Kak Dani. Ada Nicholas, halo deh. Ada Ranto, ada Tiwit, ada Heli Smiley, ada Kak Arman, ada Kak Diksan, ada Bisuken Celi, ada Tantannya Helisma, ada Kak Diksan lagi. Namanya kok Tantan. Oh, ada 2 ya, keren. Ada Shen Xiao, ada Gato, ada Hello Ifu. Jisung ah, Lian Yijik. Ada Sani, ada Aikarana, ada Mei. Coba kalau misalnya kita lihat ini di sini. Ada is live. Dapat Putra, makasih ya semuanya. Aku udah enggak bisa baca lagi yang lain, tapi terima kasih untuk 4341 orang. Nanti kita